Sementara itu, jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Luyanto memuji aksi cemerlang Amri Yahya pada perlawanan malam tadi. Bekas perancang Selangor itu berjaya menyumbang satu gol buat The Rhinos meskipun bermain dalam kesakitan akibat kecederaan sepanjang babak pertama. Sayangnya dia injet. Jadi mau tidak mau, tiada pilihan, terpaksa kita tukar karena nampak sekali dia paksakan main di first half tadi. Bagaimana dia defend pun jadi agak lambat karena injet itu. Ya, jadi buat saya 45 menit yang dia mainkan luar biasa. Keputusan itu menyaksikan Sabah menghuni tangga ke-8 Liga Super dengan 10 mata.